Semuanya, aku Nashwa. Hari ini aku akan bikin tutorial hijab yang lumayan sering ditanyain. Jadi aku akan bikin sedetail-detailnya juga hari ini. Dimulai dari ini bahan hijabnya. Aku tuh selalu pakai yang Paris gini, dan ini tuh kolaborasi aku bareng Lozi Hijab. Tuh dua-dua sisinya sama panjang maksudnya. Terus ini tuh kalian bentar dulu. Terus ini tinggal kalian pentulin sampai nyaman dan fit ke muka kalian kayak kalian pakai hijab biasanya. Nah, oke, okay. Ada di tangan aku, dipentulin. Kalau udah sesuai sama bentuk muka kalian yang biasa kalian pakai hijab, serup. Oke. Dipas-pasin aja. Nah, kalau udah begini, sisi yang di sebelah, aku tuh biasanya sebelah kiri, dimasukin ke lehernya, dimasukin gitu. Nah, terus kan dia ke depan. Sisa ininya kalian lilit lagi, terus kalian selipin ke bagian dalamnya. Ngerti kan? Ngerti lah. Nah, terus ini kan ada satu nih. Nah, kita yang belakang ini dinaikin dulu bagian belakangnya. Memang kayak gini prosesnya, trust the process, oke? Kalian tarik sisinya gini, kalian dilebarin dulu, terus ambil gini, ikutin aja ya. Maaf, aku nggak bisa membahasakannya, payah kali. Nah, gini, terus kalian tarik ke belakang, terus dipentulin. Nah, habis itu kalian pentulin di bagian belakangnya itu. Di bagian yang tadi itu, kalian pentulin di belakangnya, jangan sampai nusuk, hati-hati. Nah, kalau udah begini, baru boleh dijatuhkan dia di belakang. Udah deh, jadi begini. Gampang kan? Terus kayak dia nutupin bagian leher gitu. Oke, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung cus pergi. Ini tuh bisa dipakai di acara formal ataupun non-formal. Bisa dipakai daily juga karena kelihatannya kayak rapi gitu. Dan tips and trick dari aku, yang paling pertama, sebelum kalian pakai jangan lupa hijabnya disetrika, itu penting banget. Dan juga yang kedua, pastinya bahannya. Kalau misal bahannya meleot-leot tuh agak susah juga bikinnya, karena nanti pasti dia nggak rapi dan tegak paripurna seperti ini gitu kan. Jadi aku tuh selalu pakai Paris hijab yang kolaborasi aku bareng Lozi Hijab ini. Dan kalian harus tahu ini ada detail eyelashnya dengan bahan Paris yang premium ini, asik. Ini tuh. Tuh, dia tuh polos, tapi dia tidak terlalu polos gitu. Jadi cocok banget buat jadi your go-to hijab, daily hijab. Oke? Okay? Semoga tutorial ini membantu ya. Bye!